Minangka tarekah pikenyinglar sumbarna virus COVID-19 di Kabupaten Sumedang, Bupati nyayagakeun sakumna SKPD Pamarentahan Kabupaten Sumedang. Samalah Pamarentahan Kabupaten Sumedang medalkeun 4 surat edaran pikeun ngungkulan sarta nyinglar sumebarna COVID-19 di Kabupaten Sumedang. Satu tas Gubernur Jawa Barat medalkeun pamerdih patelijing prak-prakan nyinglar sumebarna virus corona di Jawa Barat. Pamarentah Kabupaten Sumedang nyorang lampah preventif lebah nyinglar sarta nyorang sosialisasi sumebarna virus COVID-19. Pamarentah Kabupaten Sumedang medalkeun 4 surat edaran lebah ngungkulan sarta nyinglar sumebarna COVID-19 di Kabupaten Sumedang. Etos urat edaran teh dilarapkeun ti mimiti poe Senin tanggal 16 Maret tepi ka 28 Maret 2020. Etos urat edaran teh ancokeun sektor atikan, ASN, Satuan Kerja Perangkat Daerah jeung Pariwisata. Bupati Sumedang Doni Ahmad Munir nyindekeun etos urat edaran teh dilarapkeun pikeun nyinglar sumebarna COVID-19 di Kabupaten Sumedang. Jaga dan melindungi warga Sumedang sehingga tidak terjangkit virus corona ini, yaitu upaya optimisasi di dalam rangka pencegahan. Yang pertama di bidang pendidikan, kegiatan belajar mengajar dilaksanakan di rumah masing-masing dari mulai besok 16 Maret sampai 28 Maret. Yang kedua, para guru tetap di sekolahnya masing-masing harus hadir sesuai dengan jam yang ditentukan dan digunakan untuk membersihkan kelas-kelas dan lingkungan sekolahnya dengan dilakukan penyemprotan menggunakan disinfektan sehingga kelas-kelas bersih, steril dari virus. Yang ketiga, ketika memberikan tambahan tugas untuk belajar di rumah masing-masing, kami pun meminta kepada satuan tenaga pendidikan ini dan sekolah-sekolah untuk melakukan upaya sosialisasi pembelajaran tentang virus corona. Pemerintah Kabupaten Sumedang meredih sakumna warga sangkan henteu genjleung tapi tetap waspada ku cara ngalakonan pola hirup sehat, ngajaga kabersihan turta kasehatan sarta tuhu kana arahan pamarentah. Sajroning kitu sakumna warga bisa mariksakeun kasehatanana ka puskesmas upama ngarandapan gejala anu siga-siga COVID-19. Engkena bisa dirujuk ka Rumah Sakit Sumedang anu diwewogan ku rohang isolasi minangka tempat observasi. Diki Guntara, Bandung TV. Minangka tarekah pikeun nyinglar sumbarna virus COVID-19 di Kabupaten Sumedang, Bupati nyayagakeun sakumna SKPD Pamarentahan Kabupaten Sumedang. Samalah Pamarentahan Kabupaten Sumedang medalkeun 4 surat edaran pikeun ngungkulan sarta nyinglar sumebarna COVID-19 di Kabupaten Sumedang. Satu tas Gubernur Jawa Barat medalkeun pamerdih patelijing prak-prakan nyinglar sumebarna virus corona di Jawa Barat. Pamarentah Kabupaten Sumedang nyorang lampah preventif lebah nyinglar sarta nyorang sosialisasi sumebarna virus COVID-19. Pamarentah Kabupaten Sumedang medalkeun 4 surat edaran lebah ngungkulan sarta nyinglar sumebarna COVID-19 di Kabupaten Sumedang. Etos urat edaran teh dilarapkeun ti mimiti poe Senin tanggal 16 Maret tepi ka 28 Maret 2020. Etos urat edaran teh ancokeun sektor atikan, ASN, Satuan Kerja Perangkat Daerah jeung Pariwisata. Bupati Sumedang Doni Ahmad Munir nyindekeun etos urat edaran teh dilarapkeun pikeun nyinglar sumebarna COVID-19 di Kabupaten Sumedang. Jaga dan melindungi warga Sumedang sehingga tidak terjangkit virus corona ini, yaitu upaya optimisasi di dalam rangka pencegahan. Yang pertama di bidang pendidikan, kegiatan belajar mengajar dilaksanakan di rumah masing-masing dari mulai besok 16 Maret sampai 28 Maret. Yang kedua, para guru tetap di sekolahnya masing-masing harus hadir sesuai dengan jam yang ditentukan dan digunakan untuk membersihkan kelas-kelas dan lingkungan sekolahnya dengan dilakukan penyemprotan menggunakan disinfektan sehingga kelas-kelas bersih, steril dari virus. Yang ketiga,
ketika memberikan tambahan tugas untuk belajar di rumah masing-masing, kami pun meminta kepada satuan tenaga pendidikan ini dan sekolah-sekolah untuk melakukan upaya sosialisasi pembelajaran tentang virus corona. Pemerintah Kabupaten Sumedang meredih sakumna warga sangkan henteu genjleung, tapi tetap waspada ku cara ngalakonan pola hirup sehat, ngajaga kabersihan turta kasehatan, sarta tuhu kana arahan pamarentah. Sajroning kitu sakumna warga bisa mariksakeun kasehatanana ka puskesmas upama ngarandapan gejala anu siga-siga COVID-19. Engkena bisa dirujuk ka Rumah Sakit Sumedang anu diwewogan ku rohang isolasi minangka tempat observasi. Diki Guntara, Bandung TV.